mewujudkan masyarakat bijak bermedia sosial dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019 yang aman, damai, dan sejuk, khususnya untuk bersama-sama melawan hoaks dan ujaran kebencian yang sudah berkembang pesat di dunia cyber saat ini, Divisi Humas Polri mengemas kegiatan yang menyenangkan berupa kegiatan senam bersama smart netizen, saring sebelum sharing, pada Car Free Day di sekitaran Bundaran HI. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto, dalam sosialisasinya mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam mengunggah konten-konten di media sosial. Jenderal Bintang 2 tersebut juga menambahkan, menjelang pesta demokrasi, potensi kegaduhan dan penyebaran hoaks di dunia maya berpotensi akan meningkat. Oleh sebab itu, Setio menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing dengan kabar-kabar hoaks di dunia maya. Ya, kegiatan hari ini adalah satu rangkaian dalam rangka menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Kita ketahui bahwa di dalam dunia cyber atau dunia maya ini akan makin menghangat juga sejalan dengan proses tahapan dalam Pileg maupun Pilpres. Oleh sebab itu Polri mempunyai inisiatif untuk melakukan kegiatan dalam rangka literasi, dalam rangka mengingatkan kepada netizen-netizen supaya menjadi netizen yang bijak. Karena kita tahu bahwa dalam dunia cyber ini nanti akan terjadi tensi naik ya, cukup panas mungkin, tetapi jangan sampai terbakar. Tetap kita ingat bahwa persatuan dan kesatuan harus kita pegang teguh, kita tetap pertahankan Pancasila dan NKRI. Selain senam yang juga turut diikuti oleh jajaran Polri dan masyarakat umum, acara tersebut juga turut dimeriahkan oleh penyanyi Project Pop dan periksa gigi secara gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.